Bupati Situbondo Dr. Andes Karna Suswandi menghadiri langsung acara panen raya perdana porang di Desa Semambung, Kecamatan Jati Banteng, Situbondo. Turut hadir dalam acara panen raya perdana porang, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Lembaga Perbankan, Asosiasi Kelompok Petani, dan dari pihak perusahaan PT Asia Prima Konca. Para petani yang bernaung di Perkumpulan Petani Porang Situbondo ini berhasil memanfaatkan lahan tidak produktif dengan bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Panen raya perdana umbi porang ini diambil di lahan milik Perkumpulan Petani Porang Situbondo atau P3SI bernama Junaidi yang ditanam di lahan seluas 15 hektar. Di mana untuk panen perdana di bulan Juni kali ini, para petani hanya bisa memanen lahan seluas 8 hektar dari bibit yang ditanam pada bulan 10 tahun 2020 kemarin, di mana dari 1 hektar lahan porang bisa dipanen sebanyak 30 ton umbi porang. Tanaman 1 hektar itu bisa mendapatkan berat satu umbi itu paling sedikit, paling kecil dari 4 ton sampai ke 1 kilo setengah. Setelah disimpulkan, mendapatkan kurang lebih dari 30 ton. Dan saya berharap pada tahun masa tanam tahun 2021 ini, luas tanaman porang di Kabupaten Situbondo akan melonjak secara drastis karena kita akan kerjasama dengan LMDH, KPH, dan luasnya diperkirakan sampai 1.500 hektar di Kabupaten Situbondo. Perkumpulan Petani Porang Situbondo ini berharap peran serta pemerintah daerah terus ditingkatkan dalam pengembangan kawasan. Jika nantinya ribuan lahan berhasil ditanami porang, tentunya dapat meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya masyarakat Situbondo. Andi Nurholis, CTV.